Belitung ini kan ada penerbangan langsung Malaysia, Batu, Belitung ada. Dan yang kena kemarin di Depok itu kan orang dari Malaysia, orang Jepang dari Malaysia ke Jakarta berhubungan dengan orang Depok. Nah, kita ada penerbangan langsung, makanya kewaspadaan. Makanya hanya nak tahu misalnya ada kira-kira indikasi itu, kita ni lah siap atau tidak. Jangan pula kini ada pasien indikasi gejala ke situ, masuk ke UGD, semua orang tak nak pegang, takut. Nah, kan bahaya kita. Nah, maksud aku kesiapan corona ini kita memang sudah rapat di jauh hari kemarin Pak, dari bulan Januari ya Bu Linda, kita mengumpul dokter spesialis. Semua kami minta pendapat. Memang gejala dari ini kan ada demam, panas, kemudian ada riwayat pernah dari Chen kan gitu kan. Kalau yang kami bahas bersama spesialis kemarin Pak itu di bulan Januari. Setelah itu kan memang kami berantisipasi Pak. Kami nyiapin ruangan, satu ruangan tip itu kami buat untuk kalau misalnya ada nanti. Nah, semua itulah kami siap juga dengan para tim medis juga, kami kumpul juga kemarin ini Bu Linda kami layanan medisnya sampai sekarang masih tetap kan. Ada sih persiapan kami di ruang pit itu Pak. Wah, ada persiapan ruang isolasi itu ya. Nah, iya susah kalau misalnya menerima kasus wabah seperti ini, terutama kalau misalnya infeksinya lewat udara. Karena terus terang dari IGD harusnya kalau misalnya kita bicara standar dari IGD kita punya dari awal PAS kita langsung kalau udah curiga itu masuk ke ruangan isolasi di IGD, tapi kita tidak punya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nerima ke sini petugas kita itu sebenarnya sangat-sangat beresiko. Kita memang kalau dari pantauan tadi kita lihat ya sudah ada persiapan. Yang kita takutkan memang rumah sakit ini tidak ada persiapan sama sekali. Setelah kita cek tadi persiapan ruangannya sudah ada, walaupun memang menurut kami kurang sesuai, tapi ya itu sudah persiapan ada. Tapi kalau memang ada terjadi itu, ya ternyata dari pihak rumah sakit ini juga sudah menyiapkan. Untuk masyarakat lah. Yang pastinya masyarakat tidak perlu panik. Dengan nasional yang sudah terjadi saat ini baik di dunia internasional maupun nasional. Tapi yang paling penting adalah bagaimana diri kita sendiri untuk mempersiapkan ya cuci tangan pakai sabun yang dimaksimalkan, terus juga kita mulai mensosialisasikan, mulai puskesmas segala macam keterkaitan dengan masalah virus tersebut. Karena mau tidak mau sekarang di dunia sosial bermacam-macam. Ada yang bisa menerjemahkannya positif, ada bisa menerjemahkannya juga negatif. Nah, dalam hal ini masyarakat kami himbau sekali lagi tidak perlu panik, dan juga kami juga sudah melakukan langkah-langkah advokasi baik melalui radio maupun nanti dengan pamflet, dan ini masih kita akan pasang nanti untuk himbauan bagaimana mencegah untuk tahap awal ya. Tahap awal kita sampai nanti virus corona tersebar kita. Jadi yang paling penting adalah masyarakat tidak perlu panik, cuci tangan pakai sabun, istirahat yang teratur, makan sayuran ketika berpergian, siapkan peta vitamin dan segala macam karena ini menyangkut stamina dan segala macam itu sebetulnya. Kalaupun masyarakat yang memang dia sudah atau dia mau liburan ke luar negeri dan segala macam, cek kesehatan dan segala macam di awal, setelah pulang pun cek kesehatan, itu jauh lebih tertib dan terinformasikan. Nah, sampai nanti kita tidak tahu di masyarakat ternyata pernah ke luar negeri kemana-mana segala macam, umroh dan segala macam tidak terinformasikan dengan baik. Kalau memang sudah terinformasikan dengan baik dan terlapor, saya yakin ada tahapan-tahapan yang bisa kita